Kita sambut saja langsung yang tidak kalah lucu dan menarik. Kita jemput kali ini bersama siapa dia? Reza. Reza. Halo semuanya. Hai, selamat malam. Boleh minta tepuk tangannya semua? Luar biasa. Ya. Mau bu? Oh. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Reza Kahar dan aku mau nanya dulu sama teman-teman yang ada di sini semua. Siapa yang datang kemari naik kereta boleh minta tepuk tangannya. Yang naik kereta? kereta oh sepeda motor. Oke siap. Sepeda motor. Ah, boleh Nah jadi gini, aku setelah mencari tahu beberapa hal ternyata salah satu kendala kita sebagai pengendara sepeda motor adalah itu sering terjadinya ban bocor. Ban bocor itu seringkali terjadi dan satu-satunya cara yang kita lakukan adalah membawa motor kita itu ke tukang tempel ban. Aku cuma mau ngasih informasi sama kalian semua. Ketika ban kalian ban kalian itu lagi dikerjakan sama abang-abang tukang tempel bannya, jangan pernah nunggunya pas di belakang tukang tempel bannya. Kenapa? Gini ku kasih tahu. Tukang tempel ban di kota Medan gak ada yang pakai tali pinggang. Ciri-ciri yang pertama semua sudah paham. Tidak ada yang pakai tali pinggang, dan tidak ada yang pakai baju. Kalaupun pakai, mungkin singlet itu pun gantung segini. Dan dia mengerjakan ban kereta kita itu tidak mungkin dalam keadaan berdiri. Pasti jongkok. Bisa kalian bayangin dia mengerjakan dalam keadaan jongkok, dan kalian menunggunya pas di belakangnya. Maka kalian akan melihat garis menjulur ke bawah cantik. Dan saran aku nih, saran aku, jangan ditengok. Kenapa aku bilang jangan ditengok kalau kalian tengok itu garis itu seolah-olah memanggil gitu. Iya. <laughs> Kita terhipnotis aja gitu. Bodohnya aku pernah lah. Tertengokku kan lama <hih>, Bagus juga gitu. Tertengokku lama dan dia seolah-olah memanggil gitu. Masukkan uang Mureja gitu. Masukkan uang Mureja. Masukkan terus Reja. Ini celengan ayam Reja gitu. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Dan satu lagi nih, ketika kita mengendarai sepeda motor, hal yang paling kesel itu adalah ketika lampu merah. Kita tahu sendiri nih, kalau di kota Medan lampu merahnya itu lama gitu kan. Ada yang sampai 60 menit, ya kan? Satu menit, dua menit, bahkan ada yang sampai tiga hari. Enggak. <tuk tangan> paling lama itu sekitar yang pernah aku jumpain ya, di Medan itu dua menit, 120 detik. Dan aku kasih tahu nih bagi kalian yang misalnya lagi nunggu lampu merah, ini satu lagi nih. Jangan pernah nunggu pas di belakang angkot. Kenapa? Ini aku kasih tahu. Tanpa kalian sadari di dalam angkot itu ada mata-mata setan. Kalian tahu nggak mata-mata setan itu siapa? Dia adalah orang yang duduknya di ujung angkot. <tuh> Paham semua ya? Orang duduknya paling ujung tuh, biasa tuh. Dan orang tersebutlah yang akan membuat kita menjadi manusia yang paling bersalah di dunia. Kita gak ada ngapa-ngapain tapi seolah-olah bersalah gitu. Naasnya aku pernah berhenti pas di belakang angkot, tiba-tiba orang yang duduknya di ujung angkot itu. Selo nengokin aku ini. Jangan tengokin lama-lama, kalau tengok lama-lama ngemop. Apa? Main. Terus satu lagi nih, bukan cuma di belakang angkot, Jangan pernah berhenti pas di belakang mobil pick up yang lagi bawa tukang bangunan. Pantang, pantang. <laughs> Paham semua kan? Jangan pernah loh. Kita di mobil pick up itu tukang bangunan paling sedikit tujuh orang. Dan entah kenapa setiap lampu merah tujuh tujuhnya nggak ada yang cakapan, iya kan? Nggak <laughs> ada yang cakapan, aneh gitu. Ya maksud aku udah bertujuh gitu yang ngobrol gitu. Ini di lampu merah. Itu juga kayak ngebuat kita tuh menjadi manusia yang paling bersalah di dunia gitu. Ada yang megang sekop tahu kan? Kadang, ada yang duduk gini seluruh pakai lah rokok. Oh, sikit kata. Pokoknya jangan pernah lah gitu. Dan satu lagi, kayak aku sering memperhatikan beberapa hal gitu ya. Ternyata di Indonesia ini masih banyak himbauan-himbauan yang sifatnya itu isinya itu ambigu. Kita nggak paham sama isinya. Contoh nih, himbauan yang ada di SPBU. Mungkin kawan-kawan di sini semua tahu. Pernah lihat di SPBU ada pelang yang tulisannya awas api. Pernah lihat nggak? Yang pernah lihat pelang tulisan awas api boleh minta tepuk tangannya? Pernah ya? Pelang tulisan awas api. Gini gue kasih tau nih, mungkin kalau ada pelang yang tulisannya kayak kita misalnya di mall, awas jalan licin. Kita ngeliat, oh iya jalan licin, kita menghindar gitu. Terus di jalan ini lagi banyak galian kan, lagi banyak drainase. Bisa dibuat, awas di depan ada galian. Kita lihat, oh iya ada galian, kita menghindar tuh dari situ. Ini di SPBU ada pelang tulisan jelas-jelas. Awas api. Mana apinya? Mana? Pelang tulisan awas api gitu. Jujur aja aku pernah penasaran gitu. Aku penasaran kali aku nanya sama kakak-kakak yang jaga ini. Uh, apa namanya? Jaga SPBU nya tuh ya. Uh. Aku pernah nanya kan aku ngisi minyak. Kak. Aku mau nanya lah jangan marah kakak ya aku. Iya bang tanya aja bang. Di situ kan ada pelang tulisannya awas api mana apinya kak? Kakak itu pun langsung, ih cemana ya dek ya? Kakak pun udah, udah 13 tahun kerja sini, gak pernah nampak kakak api lah. Kan. Tapi mau kayak pun kita tanya lalu, akhirnya kami ke pom solar, nanya yang main jaga situ. Ada nampak kok api? Gak ada lek oh, ya, ya. Akhirnya kami bertiga berunding mencari di mana apinya gitu. Kalian tahu kan mungkin uh, di SPBU itu yang ada toiletnya. Aku curiga orang datang ke situ bukan buang air kecil lagi nyari api. Kalian tau yang di SPBU yang ada ATM-nya tau kan? Orang datang ke situ tuh bukan ngambil duit lagi enggak. Nyari api gitu. Dan kalian tahu kan SPBU yang ada musolahnya. Orang datang ke situ. Mau sholat. Berdoa mencari di mana apinya. Langsung <guluh> aku ya jangan dibuat gitu. Terus aku juga masih heran melihat sistem Pertamina ataupun sistem SPBU yang masih menerapkan SPBU 24 jam. Kenapa aku kesel? Karena masih ada aja pegawai SPBU itu yang tidur. Padahal mereka tuh udah punya shift kan. Padahal udah punya shift. Aku pernah nih jalan-jalan ke kampung Sidian tadi tuh, ke Rantau Prapat. Aku berangkat dari Medan jam 1. Terus di tebing aku ngisi minyak. Jam 2 pagi aku nyampe tebing ngisi minyak. Dan disitulah aku menemukan ada pegawai SPBU yang tidur. Ya Allah tidur. Kenapa aku gak setuju mereka tidur? Karena kalau orang tidur lagi nyenyak terus kita bangun nih. Mereka gak akan sadar. Setengah sadar itu. Kejadian pernah aku tidur dia kan. Aku ngisi ku klekson tin-tin. Bang isi bang. Eh, seberapa berapa bang? 50 bang. Nomornya. aku ngisi minyak bukan ngisi pulsa gitu kan. Minyak-minyak ulang. Minyak. Aku ngisi minyak 50 terus lanjutkan perjalanan. Dan sampai akhirnya lewat tebing itu ada Tanjung Tanjung apa? Apa? Tanjung Merawa sebelumnya. Tanjung apa? Kuala Tanjung, benar sekali. Kuala Tanjung. Di Kuala Tanjung juga minyak aku tuh habis kebetulan mobil aku tuh boros gitu. Akhirnya aku ngisi lagi cari SPBU yang ada di situ dan ternyata aku masih menemukan ada pegawai SPBU yang tidur. Kita tahu sendiri kan kalau orang tidur yang kayak gue bilang tadi, orang kalau tidur nyenyak terus kita bangun nih dia setengah sadar gitu. Aku bangun nih, bang bang bang, 50 aku bilang. Dia terbangun, eh 50 kan? Terus. Ini masih tebing. 50 sana lewat batu bara sikit. <laughs> Oke, sekian Reza Terima kasih, kawan-kawan. <laughs>